Caleg kalah. Kalah ya? Iya. Oh, pantes mobilnya tukar. Dijual semua. Lu awal. Mobil jual. Lu milih siapa kemarin? 0813 Oke, sekarang kita mau ngeliat. Gue mau jenguk, mau ngeliat koleksi yang dulu gue jadi favorit. Aduh, ini seperti apa nih? Kita lihat ya. Come on. Kalau kita lihat di medsosnya Coach Helwin, itu kelihatan ikannya kecil, lucu, tapi nggak gede. Nih lo lihat nih. Tapi susah kok. Gue jelasin ini kamera juga sebabnya. Bedanya apa ya? Nih lo lihat. Ini ada kaca aja kita kaget. Iya, bayangin apalagi di dalam bener. Lagi sama gua, Minjan di Duit Toto. Apa yang beres nih? Kenapa? Kok Amin bawa mobil pickup? Kenapa emang masalah mobil pickup lu? Kenapa? Wah, oke okay guys, akhirnya kita balik konten lagi. Imlek sudah selesai, pemilu sudah selesai, caleg sudah selesai. Wah, kenapa nih lu sedih banget? Caleg kalah. Kalah ya? Iya. Oh, pantes mobilnya tukar. Dijual semua. Lu awal. Mobil jual. Lu milih siapa kemarin? 0813 Pokoknya intinya sekarang kita narik. Gua narik. Kita cari omset lagi. Kita ngonten lagi. Nyalek nggak jadi, kalau tadi nyalek jadi, kita udahan ngonten, kita nyalek. Soalnya nyalek nggak jadi, udah balik ngonten lagi, udah pusing. Oke guys, kali ini kita mau main lagi ke rumah penghobi. Tapi penghobinya bukan biasa-biasa aja. Seperti biasa kita cari penghobi yang luar biasa. Jadi kita kangen-kangenan dengan ikan-ikan yang, apa ya? Ini ikan-ikannya idaman gue semua dah. Inspirasi gue ketika gue main ikan, lihat di sini, lihat ikan ini pengen beli, lihat ikan ini pengen beli, jadi banyak beli karena lihat ikan ini. Kita kasih lihat ikan yang antik-antik, nikmatin sekarang ya. Yes. Oke, kita masuk ke dalam, kita lihat ikan yang ada di dalam. Sebelumnya kalau kita masuk ke rumah orang seperti biasa pencet bel dulu yang misi. Assalamualaikum. Salah ya, ngomong masuk ke sini ke situ ya. Wait. Halo kok. Halo kok. Waduh, bro, apa kabar? Baik. Ini udah lama nih. Waduh. Udah lama enggak ke sini. Nah, akhirnya kita balik lagi ke sini, guys. Kalau lu udah lihat Coach Helwin, lu udah tahu dah koleksinya ada seperti apa. Ya. Yang pasti banyak yang baru ya. Oh iya, udah pasti. Yang pasti banyak yang baru. Nanti kita mau lihat ikan apa aja. Tapi sebelum itu kita mau ngelihat jangan lihat dulu, kita kasih mic dulu. Biar kedengeran suaranya. Kita mau ngelihat ini dulu nih. Yuk, boleh, boleh kok. Ada perubahan nggak kok dari ikan yang di depan? Ikan depan cuman tambah niger doang sih kok. Niger iya. Baru atau? Niger yang di akuarium. Pindahan? Pindah ke sini baru 2 hari yang lalu kurang lebih. Oh, karena baru masuk, udah besar. Oh, dikasih ke sini. Tapi lempar sini. Sebelum itu lu lihat nih, lu masuk area sini harus pakai helm. Kenapa? Tuh lihat, daerah berbahaya. Daerah berbahaya. Wow, berbahaya. Harus pakai helm. Danger. Iya kan, danger. Ikannya kurang lebih masih sama seperti sama, dulu ya. Cuman tambah palingnya tambah gemuk, tambah iya, besar. Iya, platinumnya juga udah makin gede. Iya. Ini platinum yang galak nih waktu itu lompat betul, nih ya. Betul, yang dikasih makan. Lompat ya. Iya. Ada ini juga, GK. GK-nya udah gede loh. Ibarat jadi di sini ada berapa ekor? Sini total itu 2, 3, 4, 5. 5. Ada yang 5. Kelihatan kalau sekilas cuma 2. Iya, karena putih. Dia putih. Ada RTC juga ya? RTC sama TSN tuh yang mulutnya begitu tuh. Di pojok dia. Di pojok terus, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang patroli cuman platinum, niger sama GK. Yang lain ngumpet di belakang. Karena yang lain hitam-hitam semua kok. Baramundi, tuh Baramundi yang SB tuh yang waktu itu. Oh, ada Baramundi juga? Iya. Oh, yang di dalam ya? Iya, betul. Yang pindah ke sini? Udah segede gitu tuh kok. Udah size berapa? Kayaknya masuk mungkin 60, kayaknya kok 60-70. Ini kalau makan seru sih kok. Oke, sekarang kita mau ngelihat. Gue mau jenguk, mau ngeliat koleksi yang dulu gue jadi favorit. Aduh, ini seperti apa nih? Kita lihat ya. Come on. Kalau kita lihat di medsosnya Coach Helwin,
itu kelihatan ikannya kecil, lucu, tapi nggak gede. Nih lo lihat nih. Tapi susah kok. Gue jelasin ini kamera juga sebabnya. Bedanya apa ya? Nih lo lihat. Ini dulu ya. Dulu kalau nggak salah kok nggak segede gini ya? Oh iya, udah pasti. Paling dulu berapa? Tiga. Terakhir gue kesini mungkin ya, tahun lalu ya. Iya. Ada kurang lebih 8 bulanan iya, lah betul, ya terakhir betul. Kesini ya. Ini nggak segede gini. Ini kasat mata aja ya, di apa ada frame kaca segala macam nih kelihatan gede. Iya. Gimana lu bawa keluar? Oh iya, kalau kering pasti lebih gede lagi kok. Iya. Gila ini gede banget kepalanya, lihat tangan gue masuk tuh ke mulutnya. Ini kita kasih perbandingan aja kok sama kuah gelas. Oh iya. Oh. Mana oh, gelas tuh. Gila. Ini arwahnya bukan arwahnya kecil, tapi lu bandingin sama ini arwahnya kayaknya kecil iya. banget. Arwahnya aja udah gede itu, kalau udah 50 ada kayaknya. Iya, arwahnya gede ini. Lu kalau single tank ini arwahnya gede banget. Tapi lu, tuh. Wow. Waduh. Samson. Sesuai nama kok. Oh, sesuai iya, nama. Samson. Samson namanya kan. Sesuai nama. Dia punggungnya udah sampai. Ih gila tinggi banget. Tinggi banget udah ya. Padet, udah enggak ada itu udah enggak ada celah tuh lihat. Udah bulat. Iya, ini benar-benar duh, lucu Yo, banget ya. Mulutnya udah gede banget. Ini makannya apa kok? Ikan selar kok. Selar. Iya, selang-seling kadang selar, kadang cemilan udang atau pelet. Udangnya udang apa? Udang sawah. Udang biasa ya, udang potong yang kayak di pasar gitu tuh. Oh, udang kulit, api. Iya, udang api ya. Oh, udang api. Kulitnya dicopot. Oh, udang api masih gede-gede. Gue pikir makan udang sawah ya kayak gitu. Bukan cemilan nih kayak makan kerupuk. Iya. Ih, tapi mantep loh. Koleksinya kayaknya ada sedikit berkurang nih kok ya. Ada. Kalau ya. Diperhatiin kan dulu ada ikan-ikan kecil white bass. Nanti kita kasih lihat perbandingan ini yang zaman dulu. Iya, yang zaman dulu ya. Sama yang sekarang. Baramundi kan baramundi udah pindah baramundi ke kolam. Baramundi pindah ke depan yang white bass udah aku kasih temen take oh, out. Okay. Karena kan makin banyak ikan yang gede-gede gini. Ada yang baru enggak yang masuk tank ini kok? Ini yang baru enggak ada ya. Enggak ada ya, berarti kurang pengurangan aja ya. Pengurangan malah karena makin gede jadi ada yang harus dikurangin, harus oh, harus ada yang dikalahin nih iya, kok. Iya. Oke, ini platinum bedanya apa nih? Ini short body. Oh nggak king ya, short aja? Short aja kok. Entah king atau nggak, cuman kelihatannya ada punuk iya, sedikit doang sih. Iya, punuknya ada ya, tapi iya. Nggak terlalu tinggi ya. Cuman yang pasti dia lebih pendek daripada alligator yang normal. Iya. Ih, cakep. Nah, ini juga GK Platinum. Nah, ini dari zaman dulu nih. Udah ada kan nih di footage iya, yang dulu tuh. Ada. GK ini udah Platinum. Makin gede, mungkin udah 60 cm kok. Ikan patroli, lihat patroli betul. Terus tuh ya. Dats juga masih ada. Sama, pibas masih sama. Nah ini dia yang gue mau bahas. Mungkin dari sekian banyak orang main predator ya, yang masih bertahan dari pertama kali piara mungkin di sini doang kali. Iya, ini waktu tank awal jadi dia dari kecil, dari mungkin 30 cm, 20 cm beli, udah sampai sekarang begini aja kok. Ya, kalau nambah gede. Ya. Nggak selain pernah sakit. Selain Jamvlog lah ya, Jamvlog iya. Kan masih tetap dia ya. Betul. Jamvlog masih dia suka banget sama pibas. Iya, pibasnya gede-gede. Iya. Mantep tuh. Selain Jamvlog, gua rasa sih lu bro yang masih mempertahankan pibas. Pibas. Iya, ya nggak tahu ya mungkin banyak yang nggak expose betul, ya. Betul, betul, betul. Tapi yang gua tahu, ya ini sih. Gila, masih dia, apa, ada terus. Masih ada, nggak pernah ganti. Iya. Si. Oh, ini, bagus nih. Apa bagus? ML. Ini baru satu. Ntar kita lihat di atas ya, lebih banyak lagi kok. Ya? Tapi ini tetap ya, gue kalau lihat ini ya, lihat desain tanknya itu kayaknya nggak bosenin ya. Nggak bosen ya kok? Iya. Masih enak dinikmatin enak, ya? Enak iya. Padahal ini udah berapa lama bro tanknya? Tahun ini jalan 3 tahun. Tahun ini. Jalan 3 tahun. Masuk 3 ya, tahun. Tanknya kayaknya kayak tank baru aja gitu ya. Masih clean ya kok? Iya. Masih bersih ya. Ini mantep banget sih. Padahal nggak ada penambahan ikan, gak tapi ada. Kita lihatnya di sini nggak bosen. Enak. Berarti ini kita belum ada ngeliat ikan baru nih, sampai belum. Sejauh ini nih. Sejauh ini belum. Belum nih, belum ada. Yang nih. Baru semua di atas, yang oke, baru. Nanti kita tanknya juga baru. Footage sini. Menariknya di mana kondisi lu duduk nih seolah-olah lu punya di sini iya. Lu duduk ngeliatnya kayak apa betul betul. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Oke, kita lihat ikan yang ada di atas. Ini tank baru atau ikan tank baru? Baru. Tank baru, ikan baru juga kok banyak. Tanknya juga baru. Iya. Bukan main.
Wah, waktu itu gue kesini tanknya nggak segede gini. Masih tank 120 ya? 120? Ya, masih tank. Kalau nggak salah itu malah masih Arwana Tanning ya, kalau nggak salah ya. Atau udah Arwana Naga ya waktu itu juga ya? Naga, udah Naga. Ya, udah dia ya. Naga. Cuman sekarang dia yang masih dipertahanin, sisanya udah baru sama Pacu. Sisanya udah baru kok. Oke, sekarang kita ulas yang ini yang menarik, ikan-ikan baru. Dari tank dulu kok. Tank, oke. Tank ini size berapa? 2 meter 80 lebarnya. Lebar 2 meter 80? Panjang 2 meter 80. Oke, panjang. Lebarnya 70. Kedalamnya soalnya? 70. Tingginya? Tingginya 70. Tingginya 70 cm, oke. Okay. Lu oke lah ya, buat size predator. Iya. Filtrasinya? Filtrasi kita masih pakai filter yang sama kok sama yang, oh, yang dulu. Sama yang dulu. Ini buat hemat biaya ya. Oh. Jadi kan kita over spek. Tapi kita pakai filter yang lama kok. Kita mainin speknya di medianya kita banyakin. Sama aja sebenarnya. Iya, kurang lebih sama. Kan kalau di bawah benar-benar 1 banding 1 full. Yeah. Kalau ini kita pakai medianya paling... ini lebih banyak. Betul, ini lebih banyak, lebih over spek jauh. Iya. Oh, ini samping apa nih, Bro? Ini box overflow kok. Oh. Ini buat masuk. Karena kan ya kita tiap tahun kan pasti belajar ya kok dari sebelum-sebelum kalau yang di bawah kan diperhatiin pipa tuh ada di dalam. Jadi kalau ini karena lebarnya cuma 70, kita pikirin supaya nggak sempit dalamnya kita bikin box overflow. Oh, kalau kita kan di rumah buatan Jerman. Iya. Pipanya di dalam. Iya. Kalau ini buatan Indonesia. Iya. Indonesia lebih maju dari kita. Ini ala-ala reef tank kok, biasa orang-orang pemain laut kan pakai gitu kan kok. Jadi aku tinggal. Jadi nggak ganggu ya? Nggak ganggu. Tetap main area dia sendiri. Area sendiri, benar-benar full. Ini 2 meter 80 full, nggak kemakan filter. Iya, kurang lebih, caranya kurang lebih sama. Sama. Cuman dia di luar. Posisi boxnya. Jadi nggak ganggu. Dibilang sama orang. Cintailah produk. Ah, lu beli produk Jerman. Makanya gue mau edukasi di sini. Lu jangan beli produk Jerman lagi. Contek orang Indonesia aja udah bagus. Semua baru, kita bahas dari sini dulu ya, Koya. Paling pojok sini, paling RTC. Pojok sini, ini RTC. Ya, RTC sama. Uniknya di mana? Mulutnya. Oh, mulutnya? Ya, ini kan normal, bodinya normal, cuma mulutnya nih. Oh, ini bodinya normal. Kalau ini beda. Sih, pasti udah contoh gedenya kayak yang di kolam. Oke, ini beda sama yang di Samson nih ya? Beda, kalau Samson short body king, kalau dia badan biasa mulutnya doang. Mulut aja beda. Iya, gimana mulutnya? Kalau ini udah ada lah, contoh gede kan di kolam udah ada. Okay. Nah, kedua ini juga nggak kalah lucu nih kok. Nih kan nggak pernah sedih. Senyum. Iya, senyum mulu nih kan Niko. Iya lu. Iya bentar. Nah, bener, selalu dia. Senyum dia, smile terus tuh kok. Senyum mulu dia. Dia short body. Tapi badannya emang kalau TSN gitu melengkung begini. Enggak, ini dia juga ya? Sama, dia juga badannya short body. Alanya dopin. Iya, jadi udah bengkok dari belakang, bengkok juga depannya ke bawah. Menarik kepalanya ya. Iya, lucu ya. Lucu. Kepalanya senyum. Padahal ikannya ikan, ya boleh dibilang ikan biasa, ikan sebenarnya ikan biasa. Cuman karena bentuknya unik jadi enak dilihat. Iya, lucu aja lucu. Oke, ini koin. Oscar, biasa lah ya. Koin. Kita Oscar udah umum lah ya. Banyak, Oscar koin gitu. Iseng-iseng buat pewarna. Oke, ada apa lagi ini? Oke, masuk ke pibas. Wah. Nah, di sini pibas nggak ada yang normal nih kok. Semua mulutnya gimana? Udah kebanyakan dia. Ini pibas nggak ada rahang ya? Ini pibas nggak ngerti kok kenapa bisa begini. Cuma lucu aja sih liatnya kok. Makan normal? Normal. Mau tes pelet. Boleh. Kita makan pelet? Pelet. Nih kita tes ya kok. Kita tes dikit ya. Gua paling demen kalau ketemu predator nih, makan makanya, pelet. Sorry. Makannya pelet nih kok. Susah lo bikin pibas makan pelet. Apalagi pibas unik gini. Ini semua makan pelet? Makan pelet kok. Wah iya asik banget miara begini udah. Tuh. Iya lo. Makannya nyawap gitu ya. Aduh enak banget dia miara ikan. Udah unik-unik, antik-antik, makannya pelet. Arwana juga makan pelet? Arwana enggak, kalau arwana. Mungkin karena pelet kan saya lebih kekecil ya, kok ya. Tapi suapin dia dong berarti? Kalau dia paling nggak ikut makan, ini kan kayak cemilan aja kok, asal cemilan. Tetap makan utamanya daging, selar. Selar potong, udang. Di selang-seling begitu, nggak buat dia nafsu makan peletnya hilang? Oh enggak, tetap. Karena hari ini paling pelet, besok baru daging. Oh, kita selingnya sehari. Okay. Seling sehari aja, ini hari buat... Cemilan. Jadi kalau dia lapar tetap makan pelet. Betul. Asal cemilan nih pacu kan. Oke. Makannya pelet dia. Batu dimakan. Oke, pibasnya iya. Lu kasih lihat pibasnya semua enggak ada yang normal. Normal. Jenisnya beda-beda. Kan mulutnya sama ya begitu. Iya, cuman beda di jenis. Yang ini part satu partaian atau? Oh, beda-beda kok. Ini cari juga susah, beda-beda seller semua, beda penghobi. Oh, gua kira satu partaian semua begini. Ini paling susah. Jenisnya broko pondonya kan udah langka ya, maksudnya jarang. Dan unik lagi mulutnya kok.
Itu satu. Kalau ini mungkin bisa dibilang ini Orinoco, tapi nggak tahu nih ini Orinoco Pure atau silangan sama Mono. Tapi kalau lihat dari spotnya sih lebih ke Orinoco ya, Orinoco. Ada tiga. Kalau yang satu lagi itu sih Mono jenisnya. Mono. Jadi pengen cari satu jenis beda-beda jenis, iya. Tapi mulutnya mirip-mirip. Iya, yeah. Unik. Banyak yang unik tapi belum tentu cocok. Betul, betul. Lu posting di Facebook nih, cari ikan predator unik. Unik. Banyak tuh yang nongol, belum tentu satu pun lo suka. Betul, kadang kan ada yang enak dilihat, iya. Ada yang sesuai selera, iya. Apa enggak, betul. Tapi kalau di sini, lu lihat apapun pasti disuka. Udah pilihan semua, ini udah SNI ini. Aduh, gila. Udah standar ya kok. Ini tim sortirnya sih luar biasa. Waduh. Linknya bagus nih. Linknya. Ada order. Sebelum di post langsung dikabarin. belum sempat ke Facebook gitu. Oke, okay, dari Pibas kita kemana kok yang unik lagi? Ini rada palmas nih. Ini palmas sudah short body nih kok. Oh, palmasnya enggak panjang nih kok. Palmasnya bantet nih. Ini palmas short body. Nah, palmas sebelah-sebelahan tuh sama cana. Cana juga sama tuh. Oh, cana king ya. Ya, cana juga short body itu kok. Short body king. Tapi belakangan udah banyak ya cana ya, king. Mulai, ya. Mulai banyak, mulai dulu banyak. Dulu pertama kali kita lihat kayaknya antik. Iya, betul-betul. Sekarang kayaknya banyak banget. Iya. Gue bilang ini kafiat. Iya, benar. Oh, yang kemarin gue bilang. Iya, betul, betul. Ya, gue bilang ini kafiat nih ya. Bener, tapi kalau udah gede makin kelihatan bentuk pacunya ya. Kelihatan. Waktu masih kecil lucu loh, kayak kafiat. Iya, kayak kafiat. Udah gede agak serem nih ya. Agak usil juga dia kok. Iya. Ini sih kalau ikan normalnya sih ikan nggak bisa taruh di akuarium, nggak bisa taruh di tank. Jangan ketemu kabel. Iya. Wah, ini kalau dilihat nggak ada kabelnya loh. Nggak ada, karena ada pacu. Karena ada pacu, udah di set semua, iya. Benar-benar nggak ada kabel, cuma ada pipa. Iya. Kalau lu ada kabel, gue pernah kesetrum karena dia mesin rusak 2 iya, biji. Benar, suka gigit waktu kabel. Waktu gue ngerti. Iya, betul-betul. Iya kan, kabel di dalam, kenapa ya air gue kesetrum lulu, kabel robek. Betul. Lu kesetrum? Ternyata dia. Lu kesetrum? Nekat. Nekat. Bisa dibilang hunting melulu ya. Doi nggak berhenti-berhenti. Pokoknya ada yang unik cocok, bungkus. Di atas hunting ada hunting. Iya. Iya, kita belum seberapa. Ini ikan naga ya? Ah iya, ini yang dulu. Oh, tapi udah makin gede. Udah makin gede, ini yang dulu nih. Iya. Gila, antik-antik. Oke guys, ini ikan. Nah, ini menarik perhatian juga nih. Ini ada satu lagi nih kok. Waduh. Ini menarik perhatian loh guys. Ini kalau ada yang berani masukin tangan ke dalam lingkungan dia nih, gua hebat. Lihat tuh. Ini apa bang? Coba masukin. Kayak viral nih kok kayaknya nih. Ini bukan masalah viral. Kalau dia sekali catok nih nggak lepas sih. Mesti tunggu petir. Ada petir lah. Iya dia. Udah siap tuh kok. Udah naik tuh kok. Ya, lu tuh. Lu lihat dari sini nih. Dari sini nih. Lihat nih ini. Ini ada kaca aja kita kaget. Iya bayangin apalagi di dalam. Bener. Ini uniknya di mana kok? Udah ini, pasti kalau piaran doi pasti unik nih. Ya, ini. Oke, gua tanya uniknya dulu di mana? CST short body king dia kok. CST short body king. Gila. Ini bisa dilihat dari atas tuh bener-bener perfect dia punya punuknya tuh. Iya, otaknya pas punuknya banget. Punuknya pendek, tinggi. Ini Samson versi kura. Wis. Ini Samson versi kura nih kok. Wah, luar biasa. Tapi ini maksudnya maksudnya kalau kayak Pibas itu kan uniknya emang kelainan jelek. Betul. Ya mukanya jelek atau beda dari standarnya. Kalau ini kelihatannya kayak biasa normal ya. Unuknya doang dia punya body itu bisa sampai begitu. Gila ya. Aku juga bingung sebenarnya baru pertama kali. Sebenarnya tadi enggak tertarik. Kalau memang normal pun aku enggak terlalu tertarik sama kura-kura galak gini kan. Iya. Kaling kan kayak sulcata kayak waktu itu. Tapi ini begitu waktu pas dilihat wah lucu banget kan. Udah nggak pikir-pikir lagi, langsung tanya harga berapa duit. Langsung kita beli, kita bikinin akuariumnya. Khusus juga buat tapi dia. Tapi emang kalau lu udah bicara ikan hobi, antik, unik gini, udah jangan bicara harga deh ya. Iya, betul. Jangan. Betul. Udah harga masing-masing lu sendiri yang menilai. Iya, betul. Oke, gue nggak mau nanya harga. Betul. Ini. Jadi, susah dinilainya lah. Lu bisa bilang harga ini sekian. Tapi kalau yang punya nggak mau jual, mana bisa? Betul, cocok-cocokan kayak gitu. Iya. Betul. Kalau ikan-ikan biasa, lu nggak beli di sini, bisa beli tempat lain. Iya, betul. Kalau udah unik lu susah. Lu nilai sendiri lah. Iya. Gitu. Ini lu bayangin aja, gara-gara ini satu, sampai dia bikin tempat khusus buat dia. Khusus, saking uniknya nih kan. Kalau kita biasa kan kalau kura-kura biasa paling di baskom. Iya. Iya kan? Kalau ini aku bikinin khusus tanknya semua, sampai ke pipa. Pompa semua pakai sound filter lagi kok. Mau intim kok. Kasih sound filter tuh. Kali ini lihat kura-kura pakai sound filter. Orang biar kura-kura pakai sound filter. Pakai sound filter. Gila pakai
pompanya juga semua udah bukan yang ini kok. Terniat ini mah. Kita pakai mantis, kita pakai sangking. Semuanya. Gila, equipmentnya aja udah kimia ikan predator. Ya. Dan isi cuman CST. Cuman iya CST 1. Buset. Ada lagi nggak, Pak? Kita lihat lagi, Pak, yang lain. Ada di bawah, tapi pembesaran kok. Boleh? Boleh, yuk kita turun lagi ya. Gue penasaran, ini unik-unik semua ikan ini. Nggak habis-habis ya, kok. Lu cari di sini ikan normal yang susah. Nah, sini kok. Ini tempat persembunyian, pasti kalau udah di belakang-belakang, di ujung udah pasti tempat persembunyian. Kita lihat coba ada ikan apa. Ini ada tank baru kok. Iya. Tujuannya ini tank baru ya? Tank baru kok. Dulu di sini ada... Kosong. Kosong. Dulu nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nah, di sini ada toman nih kok. Coba satu-satu kita bahas nih. Nih, ini toman. Ikan toman ikan biasa. Tapi kalau di sini jangan nanya ikan biasa. Iya. Uniknya di mana, Pak Jo? Ini bisa langsung dilihat itu kok mulutnya tuh kok. Mulut sama matanya, matanya belok, mulutnya cakil atau bisa dibilang ya sama. Nggak ada tulang hidung nih. Iya. Pesek dia punya mulut iya. Tuh. Langsung mata yang mukanya. Ini makannya gimana nih? Makannya ntar kita lihat ya, kok kita lemparin cereng. Nanti kita kasih lihat footage dia makan semua ikan aneh-aneh di sini, guys. Di belakang tuh kok ada RTC. RTC-nya sama sumbing gitu, tapi dia ke atas tuh kok mulutnya. Oh, kayak habis dipancing ya? Iya, betul. Tapi dia tuh benar-benar ekstrim sampai dongak ke atas gitu mulutnya. Pegel itu palanya dia ke atas terus. Ini kalau makan dia standing nih kalau makan nih. Oh. Iya dia makan begini dia. Iya kalau gua enggak ketangkep kalau dia enggak begitu. Kristal ya. Iya. Terus ini bab, ada bab apa? Ada bab. Ini giant bab. Cuman giant bab ini juga unik. Nah, ini dikasih nih kok kalau ini nih kok palanya gede gitu. Palanya gede, mulutnya juga agak alien gitu. Oh iya melesap ke dalam ya. Oh iya iya. Ini temen tahu aku suka ikan unik dikasih. Oh. Dari bro Kevin. Oh, dari Kevin. Kevin Fish Gallery Bandung. Betul. Oke. Okay. Dia tahu aku suka ikan unik, dia oper deh kirim ke sini kok. Eh, RTC-nya ada berapa ya? 3. Ini 3 di atas, kalau yang 2 itu phantom normal tapi kok. Phantom apa bedanya, Bro? Putih. Oh, gedenya putih. Putih. Beda sama platinum. Beda. Kalau platinum tuh kalau phantom tuh agak kuning kalau enggak salah gedenya. Hmm? Jadi kalau platinum tuh kan putih ya, kalau dia tuh agak kuning kok, golden gitu kok. Oh, kalau ini putih. Ini yang golden. Yang phantom. Jadi bakal gedenya tuh bakal kayak agak kuning gitu kok. Oh. Ini kalau di pattern hitamnya jadi kuning. Betul. Oke. Okay. Aligatornya mulutnya pendek ya? Mulutnya pendek. Kayak bisa dibilang ikan biasa ya? Ini orang kalau ini Odoe Pike bisa dibilang mungkin ya. Mulutnya kayak Odoe Pike gitu. Iya, mulutnya enggak kecil. Kayak aligator ya? Heeh, mulutnya kecil, pendek. Pas ini belum ada giginya ya? Ada tapi giginya kecil sih. Lu waktu bayi emang gigi lu gede kayak sekarang. Ini sama kok, terus ikan bawahnya ada RTC-nya yang satu masih kecil tuh kok, itu juga mulutnya sama tuh kok. Oh mulutnya sama? Sama, sumbing ke atas tuh kok. Satu partai bukan? Satu partai, yang satu lebih gede, satu lebih kecil. Yang lebih kecil, satu taruh di bawah. Oke guys, jadi itu koleksi-koleksi yang unik, antik yang ada di Koselwin nih. Ya kan, rencana ke depan kok ada tambah yang lagi dicari tapi belum ketemu gitu. Lagi dicari belum ketemu ya kok. Atau ada bayang-bayang mau masuk ikan baru lagi gitu. Kalau sekarang masih belum. Sekarang belum. Karena kalau cari ikan unik itu begitu kita ditawarin lihat lucu baru kita suka beli. Iya. Tapi kita sendiri kan enggak mungkin kan kalau kayak gitu kan enggak mungkin kita cari-cari. Iya, kita bayang-bayang. Kita cari enggak ketemu ya? Enggak bakal ketemu. Saya udah berapa kali, mau cari di Facebook, mau cari di mana kalau lagi niat hunting malah enggak ketemu. Susah lagi banget. Lagi diem-diem ada yang nawarin. Wah lucu nih, berapa duit harganya kita cocok. Cocok, ambil. Masuk, ambil. Berarti gitu. Kalau main ikan unik, lu nggak bisa cari guys. Ayo pelan-pelan aja lah, kita stand by. Jangan terlalu ngoyo lah, nguber ya, gitu. Betul. Kalau lu nguber yang ada, biasa aja dapetnya ya. Betul. Ganti. Oke guys, nanti kita kasih lihat lu footage ikan satu-satu makannya. Makan. Uniknya, lucunya seperti apa. Terus ikutin kita guys. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, all I need are some better days.
jadi itu dia tadi kita udah kelilingin semua koleksi dari Mas Elwin. Ya. Ikan-ikan uniknya semua udah kita kupas semua. Gila semua ternyata ikannya rata-rata ya. Ikan susah dicari lah, nggak gampang dicari. Langka. Mantep lah. Inilah contoh hobi yang bertahan lama nih. Berapa lama? Bro. Kurang lebih, bro. Dari awal mulai atau? Iya, dari start 2020. Pas pandemi aja, angkatan pandemi mulai kan piara ikan kecil-kecil, super ikan. Tapi nggak surut ya. Nggak surut, tetap stabil. Stabil. Ini kan terus stabil jadinya. Upgrade mantep, terus. Guys. Jadi ikannya pun, wah unik-unik lah. Nggak ada. Bisa dicari dia. Sampai di sini konten kita, guys. Lu nikmatin aja. Kalau emang lu ada yang tertarik, lu cari, tapi pelan-pelan. Iya. Saran kita pelan-pelan. Jadi jangan terburu-buru. Emang ikannya enak dilihat, tapi sulit untuk didapat. Betul. Jadi ya, kita nikmatinnya di sini. Jadi buat teman-teman nanti yang penasaran konten apa lagi yang akan gue buat selanjutnya, tetap ikutin konten kita di Wetato. Oke? Okay? Gas! And I pray, I believe.